Dewan Kemakmuran Masjid 1001 Kubah menghadirkan Ustadz Muhammad Ihsan Nur untuk menyampaikan pemantapan tajwid dan pengenalan Rosam Usmani di kantor pusat Masjid 1001 Kubah di Desa Saingrambi, Kecamatan Sambas, Minggu kemarin. Ketua DKM Masjid 1001 Kubah, Ustadz Jomiardi mengungkapkan pemantapan ini dapat membantu mengetahui cara membaca Al-Quran yang baik dan benar, dan berguna bagi guru ngaji dan para khatib dan imam di masjid. Jomiardi berharap pemantapan tajwid dan pengenalan Rosam Usmani selalu berkembang dan lebih luas, sehingga semakin banyak yang mengerti membaca Al-Quran dengan tajwid Rosam Usmani. Dapat lebih baik lagi untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran dan tidak menyalahkan satu sama lainnya. Karena Rosam Usmani ini berbeda dengan yang lain. Yang biasanya kita dengar itu kadang kita menyalahkan, padahal itu benar. Maka dengan kita menuntut ilmu di sini, semoga Ustadz Ihsan Nur ini bisa memberikan yang terbaik untuk kita, sehingga kita bisa mengamalkannya. Pantauan di lapangan, tampak peserta yang ikut pemantapan tajwid dan pengenalan Rosam Usmani sangat antusias mendengar apa yang disampaikan Ustadz Muhammad Ihsan Nur. CSM TV, madahkannye.